Lesti Kejora melahirkan anak pertamanya pada Minggu. Momen persalinan itu berlangsung di Rumah Sakit Bunda, Jakarta. Lesti Kejora melahirkan di usia kandungan hampir memasuki 34 minggu. Berat bayinya 2,2 kg yang mana bisa dibilang prematur. Mengacu pada laporan Ciputra Hospital, berat bayi Lesti yang hanya 2,2 kg ini masuk ke dalam kategori bayi dengan berat badan lahir rendah, sebab normalnya bayi lahir dengan bobot sekira 8 pon atau 3,6 kg. Bayi dengan berat badan lahir kurang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bayi yang lahir dengan berat kurang dari 5 pon atau 2,5 kg, terang laporan yang direview Dr. Febriani, K.H. Dengan kondisi tersebut, amat sangat rentan bayi Lesti Kejora mengalami beberapa masalah kesehatan. Laman Very Well Family menjelaskan bahwa bayi lahir rendah memiliki beberapa masalah kesehatan seperti masalah di organ dalam hingga tubuh bayi sulit hangat. Masalah yang pertama, bayi yang lahir prematur mungkin mengalami komplikasi prematuritas yang mencakup masalah fungsi otak, jantung, paru-paru, usus, dan banyak lagi. Masalah yang kedua, pada beberapa kasus, bayi lahir dengan berat rendah juga mengalami masalah dengan gula darah. Artinya, bayi lahir kecil itu biasanya sulit mengatur gula darahnya. Masalah yang ketiga, masalah lain adalah tubuh tidak hangat. Ini terjadi karena ukuran yang kecil tersebut membuat si bayi tidak memiliki cukup lemak untuk menghangatkan tubuhnya. Karena itu, pada banyak kasus, bayi lahir kecil itu memerlukan penanganan di inkubator selama beberapa hari untuk membuatnya tetap hangat. Masalah yang keempat yaitu kesulitan makan. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah tidak selalu cukup kuat untuk menyusui dengan baik, dan ini mengharuskan mereka mendapatkan bantuan untuk mencukupi kalorinya supaya bisa tetap tumbuh. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.